SMA, Lua Swawijaya. Wawasan biaka mandala, tanggung jawab kita semua. Berbekal ilmu dan iman, raih masa depan. Tercurahkan dalam membina generasi penerus bangsa. Satu tekad dalam visi dan misi, demi terwujudnya kualitas pendidikan. Terus bangsa.
juga Pak. Untuk pendampingi siswanya masing-masing. IPS, karena acara akan segera dimulai. Acara selanjutnya, pembacaan janji wisudawan kepada Ajeng Kusuma Al-Fatin. Segenap kru yang telah mempersiapkan dan juga menyiapkan untuk mendampingi dan membimbing anak-anak tanpa kata perlu bisa menyebutkan satu persatu. Alhamdulillah atas izin Allah dan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kami sampaikan tentunya ucapan terima kasih kepada dirinya sampai pada hari ini. Walaupun kami sampaikan dan insya Allah nanti pengumuman kelulusan akan kami infokan berikutnya sambil menunggu info dari Kemendikbud. Karena kami dan alhamdulillah di barat masjid sampai detik ini hampir 900 semakin baik. Yang berikutnya yang perlu kami sampaikan untuk anak-anakku dan semua. Ibu tanya sekali lagi, setelah kalian diwisuda hari ini, si ibu di sini, kalian menggantikan bu. Kalau sekiranya misalnya terbatas dana lagi, maka kalian bisa memilih sekolah sambil ibu minta tolong pada saat nanti perguruan tinggi, tolong jaga karakter kalian, terutama yang diterima di prodi teknologi hasil buta. Mas Fajar Kurniawan diterima di Unip prodi keperawatan. Terima di pendidikan seni musik. Mana? Sudah mendaftar di perguruan tinggi swasta dan dinyatakan diterima. Arif Hidayat, Mbak Diva. Mbak Diva mana Mbak Diva? Diterima luar biasa. Mas Tegar itu jagonya karate melalui komite sekolah. Kami berharap anak-anakku ke depan, kalaupun sudah kuliah, sudah meninggalkan sekolah, ikatan silaturahmi. Saya dibiayai, saya tidur di hotel, pulangnya di Samuni. Coba bayangkan, kalau dulu saya nggak mau diperintah guru agama saya, mungkin saya hari ini tidak bisa berdiri di sini. Artinya itulah ilmu yang pernah saya...